Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan peron tinggi baru di utaranya stasiun Surabaya. Nah, ini peronnya sudah jadi nih, sama kanopinya sudah dipasang. Oh, besar kan. Nah, ini secepat saya ke ujungnya. Ini saya sudah di ujung peron barunya. Kira-kira dari sini ke ujung sana ya sekitaran 150 meter lah. Panjangan yang peron ini di peron Jawa 88 B. Dan di peron utara ini rencananya akan dielektrifikasi. Mungkin untuk KRL Solo Power. Saya bisa tahu karena di sana tuh ada apa ya, semacam tiang LA tuh banyak tuh di sana, cuma saya zoom. Nah, itu di sana sudah berdiri puluhan tiang LA. Ini mengarah ke jalur apa nih? Ke jalur 8 sama 7. Kalau jalur 6 nya juga saya lihat kayaknya juga dipasang juga sih jalur 6. Nah, dipasang di atas ini. Nah, di sana ini juga rencananya akan dipasang yang LA. Itu juga saya isi juga ibu. Nah, itu ada yang LA. Itu di sana ada dua tuh. Di sini ada satu. Jadi ya benar kemungkinan besar buat di sini dua peron KRL yang ke Solo JPS ke Palu. Itu ada announcer untuk tentang protokol kesehatan. Ini peron jalur 6, ini jalur 5, ini jalur 7, atau jalur 8 dulu sini. Ya mungkin kelapannya bisa ada di sini, 8, 9, 9, 4, 2. Untuk penumpang ke bandara, lumayan ramai. Ya, ini paling gagal hari ini. Untuk KRL ramai juga sih, malah ramai banget. Kamu coba saya kesana. Di sini ada CFC. Ada apa tuh di area jalur simpan Solo kan ada 3 gerbong ketel dan ada 3 juga K198. Untuk peron KA Bandara Bias. Yes.
yang LA yang saya maksud tadi. Kemungkinan ya untuk KRL yang ke Solo, Jebresing ke Palur. Di sini yang belum dipasang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ya dipasang ke sana. Makanya ini kok dibangun peron, saya berpikirnya dulu mungkin untuk KA lokal atau KRL mesti, dan ternyata beneran. Ini kanopi barunya nih enak yang ini tiba yang itu yang lama tuh, soalnya tuh membumbung ke tinggi, jadi udaranya panasnya tuh keperangkap di dalam. Kalau ini kan, nah dibuat segitiga gini, zigzag gini kan anginnya jadi lurus, jadi nggak kehambat. Ini jalur 7 nih, jalur 8. Itu di sana tuh ada tempat untuk setelah stabling KRL di area tab 6. Harusnya tidak salah itu di outside, di sebelah sana, sebelah sana. Itu adalah tukar-tukar muat semen yang sebelah sana, yang seberang liatin bu. Saya duduk dulu, capek. Oh, juga enak di sini. Terus selokannya masih kosong tuh, belum ada air. Mungkin karena belum hujan, atau hujannya nggak masuk sini ya kabarnya. Ini saya rencananya sih mau naik KRL Serowet. Kalau jadi lo ya ke Serowet, kada ya Babres Jogja. Hari ke Serowet saya mau main-main di sana, ada tempat wisata baru. Saya lupa namanya. Tapi bagus tuh view-nya tuh. Pegunungan selatan daerah pegunungan apa Prambanan kayaknya. Untuk yang di peron utara ini yang biasanya berhenti di sini adalah KA apa tuh, Jogos Markerto, Bias, terus Bias, Fajar Utama, senjata masalah, Argo Dwi Pangga, Lodaya, lagi ya kayaknya sih itu aja. Coba saya kesana ya. Aduh, saya melihat keanehan di sini, kayaknya itu bekas jalur batu gitu loh. Nah saya tahu karena di situ ada rel juga tuh. Ah tuh relnya tuh kesana terus. Terus ke batu di sini. Jadi dulu sebenarnya tidak banyak jalur batu, dan itu saya curiganya sebenarnya sana itu juga jalur batu tuh. Di sana juga ada pas kayak buat nabrakin keretanya loh, kayak yang itu di sebelah sana tuh di bawah pohon kemboja. Hari ini anginnya enak banget tuh, buat hunting enak, buat hunting enak, soalnya dingin sama ini anginnya sepoi-sepoi ya.
HP-nya saya foto dulu ya, thumbnail. Ya saya coba ke sana lagi dan saya karena ingin datang ke sini tuh sama jadwal KRL-nya tuh masih lama banget. Ini jam berapa nih, bentar. Ini jam 10.54 sedangkan KRL yang selanjutnya jam 12.15. Jadi masih 1 jam lebih loh. Masih lama. Wih, ini ada apa tuh? Ada prasasti tuh. Pengamanan NX diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sumpomo Bajuwaji di Kota Solo 8 Mei 1972. Dah tua. Ini musolanya Stasiun Solo Balapan. Siang-siang gini nggak ada kereta yang lewat kok. Ada lagi ya nanti Rangka Jati. Sabies. Videonya saya akhir di sini saja lah. Setelah capek, mau duduk. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, peron teras, Stasiun Solo Balapan.